Ini bersama dengan Fauzia Gauss. Amboi, bukan main money sekarang selepas bertunang katanya. So, selamat bertunang untuk daripada Budi.com. Cuma kita nak ajaklah sekali, boleh tak? Okey, so Syawal ni pastinya lebih meriah dengan kehadiran si tunang. Alhamdulillah, orang kata tunangan orang belum berkahwin lagi. Tapi sebab kami bukan serumah ke apa, perubahan tetap tak ada, sama je. Cuma yelah, cuma tunang orang, cop dia aku punya, aku dia punya, macam tu je. Daripada segi lain, tak ada perubahan lah. Cuma kita kata kita ada teman yang daripada menggunakan perkataan boyfriend tu, kita adalah tunang kita. Orang kata lebih manis lagi lah. Tu je bezanya. Apa perancangan korang lah untuk hari raya nantilah? Nak pergi berziarah ke ataupun boleh share lah dengan peminat? Memandangkan sebab lepas raya insya-Allah kami akan langsungkan, tak decide lagi, but tak lama lah, tak jauh. So rasa perancangan masa raya adalah di mana saya kena mengambil kesempatan masa tu untuk mengenali keluarga sebelah dia. Sebab bila berkahwin dengan orang ni, saya bukan berkahwin dengan dia saja, berkahwin dengan seluruh keluarga dia. Sama juga dengan dia peranan untuk mengenali keluarga sebelah pihak saya juga. Kita mengambil kesempatan masa itu yang membezakan dengan raya sebelum ni lah. Sebab kena ambil effort, kena get to know uncle dia siapa, Pak Long dia siapa, Mak Long dia siapa. Kan nanti jumpa tepi jalan, tak kenal, segan pula kan. Biasanya untuk fashion raya lah, busana raya pastinya, walaupun dah bertunang, mungkin korang pun dah dapat nak pakai baju apa nanti, warna baju apa, berapa pasang. Sebenarnya, to be honest, kita orang tak adalah plan sangat untuk hari raya. Sebab kalau boleh, orang kata berjimat-cemat lah. Masa kita tunang, kita dah rancang dah. Kain yang dibagi pada saya adalah kain hari raya saya. Dan kain yang saya bagi pada dia adalah kain hari raya dia. So, masing-masing buatlah baju masing-masing. Yang penting saya dah bagi kain kat dia, dia bagi kain kat saya. Itu je. Other than that, tu je lah satu-satunya baju yang saya beli. Dia belikan, saya belikan untuk dia. Itu je yang ada. Warna kuning, sepasang je yang kain hantaran kami. Selain daripada itu, kami banyak fokus dan bincang pada perkahwinan lah. Sebab banyak benda lagi nak buat kan. Nampaknya Fauzia tak sihat. Tapi tak apa, kita tanya. Mungkin boleh share dengan peminat kan. Boleh peminat Fauzia Gauss juga. Perancangan setakat inilah, apa yang dah you all buat untuk majlis nikah dan perkahwinan nanti? Perancangan so far, we're trying to get the date. Okay, to fix the date because saya kena consider sebelah pihak Fauzia juga dengan abang dia, timetable abang dia tak fix lagi. And tapi tentative date tu kami dah ada. Adalah beberapa date yang kami dah pilih sebab nak pilih date ni kena tempat kan. Jadi date dan tempat tu adalah few places yang dah ada. Selain pada tu, nothing much eh? Not yet. Tema pilihan untuk majlis nikah nanti? Sebenarnya tema kita orang, okay, sebab disebabkan date, kami nak menunggu dua-dua pihak ahli keluarga, belah saya, abang saya, sebab saya pun adik dia pun belajar kat UK, jadi dia balik semester je. Jadi kami kena banyak perubahan daripada segi date. So bila date tu berubah, tempat pun berubah. So kami bukan sekarang nak fokus tempat tu juga nak, tidak. Mana yang ada itu saja kami nak buat. Jadi tema tu mengikut tempat. Kita doakan semoga majlis nanti berjalan dengan lancar lah. Okay, thank you so much.